ini kami baru saja menerima wakil ketua komite luar negeri dari Kongres Nasional RRT, di mana kami membicarakan berbagai hal, terutama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan RRT, termasuk diantaranya adalah kerjasama antar parlemen, di mana kita akan mendorong adanya dialog yang lebih intensif lagi antara parlemen kedua negara, karena tentunya ini merupakan satu bagian dari diplomasi kedua negara, sambil juga bagaimana kita bisa mendorong kerjasama yang lebih strategis sebagai komprehensif strategic partner antara Indonesia dengan RRT, baik itu dalam bidang politik, keamanan, dan juga dalam bidang ekonomi, khususnya adalah dalam sektor-sektor prioritas dan strategis bagi Indonesia. Yang lain juga adalah bagaimana Indonesia dan juga RRT dapat mendorong adanya kawasan Indo-Pasifik yang damai, inklusif, dan juga penuh dengan adanya kerjasama antara negara-negara yang berada di dalam kawasan tersebut, sehingga dapat terlaksananya outlook Indo-Pasifik yang aman dan damai ke depan.